kita lagi di Amsterdam. Ikutin kita yuk. Sekarang kita lagi mau ke hotelnya dan kita lagi mau cari public transport menuju ke sana. Tempatnya bagus banget ya. Airportnya bagus banget ya. Oke, jadi sekarang kita menuju ke Amsterdam Central. Kita pakai intercity train. Ini berapa duit ya? 11 euro. Euro berdua. Mahal juga sih ya. 200, hampir 200 ribu, 180 ribuan. Buat dari sana kita harus nanti naik bus lagi atau apa ya? Ya, karena hotelnya itu nggak exactly di stationnya banget ya. Mungkin harus jalan sekitar 10 sampai 15 menit kalau mau jalan. Jadi tapi trainnya sih bersih, bagus, lebih bagus daripada di Inggris ya kayaknya. Iya, iya. Mungkin lebih baru. Lebih bau aja. Lebih bau. Tadi by the way ini yang lucu dari Amsterdam tadi waktu kita lagi masuk imigrasi, orangnya bisa bahasa Indonesia ngomong terima kasih karena mungkin dia di Indonesia lama kali orang Belanda ya. Jadi ngomongnya hati-hati di sini ngomong Indonesia, orang ngerti. Kesenangan guys. Di sini bagus ya. Kayak beda gitu loh kalau di Inggris itu kan kayak megah-megah gitu kan. Kalau di sini tuh kayak lebih chill, santai. Vibe-nya tuh kayak asik banget. Wih. Oke deh, akhirnya lepas juga koper-koper itu dari tangan ya, kita. Jadi kita udah taruh barang di hotel dan tadi kita udah beli kayak tiket buat 3 day pass gitu. Bus dan kereta. Bus, kereta, tram. Itu pokoknya lebih murah dari London. Satu orang 3 hari kurang dari 300 ribu. Iya, jauh lebih murah sih di London itu. Mungkin 3 hari sekitar 500-an ribu ya. Nah, kita sekarang udah jalan ke arah pusat kota nih. Banyak banget gedung-gedung keren banget di sini. Ini namanya Jordan Street. Jadi aku pas cari-cari tuh ini katanya neighborhood yang rame, rame gitu lah. Tempatnya orang shopping, makan. Pokoknya tempat tempat kumpul-kumpul dari sini rame banget kayak city hall gitu dan banyak ada pohon natalnya, ada gedung-gedungnya juga. Dan sekarang kita mau cari makan dulu karena kita udah lapar. Jalan yuk. Jalanan ini jadi banyak banget makanan, guys. Guys, jadi ini lucu banget, ada namanya Febo, jadi dia kayak vending machine gitu. Tapi jualannya burger, sandwich, dan fast food lainnya. Jadi beli makannya harus dari mesin? Iya, harus dari mesin, gak ada orang sama sekali. Mau cobain ini aja? Guys, ternyata di sini bisa juga beli kayak ayam goreng, es krim, dan lainnya. Kita mau cobain dulu untuk dapat koin supaya kita bisa masukin ke vending machine. Jadi kita ngantri dulu, karena harus masukin koinnya itu pas guys, nggak boleh ada kembalian, so kalian rugi. Nah tapi selain itu kalian juga bisa makan di sini karena ada tempatnya juga buat duduk-duduk. Jadi ya, bisa dibawa pergi, bisa juga langsung makan di sini ya. Nah jadi kita dapat koin, bisa buat beli. Thank you. Wow, siap. Aku sekarang punya banyak duit. Mau beli apa? Kroket. Nih kroketnya ada yang daging sapi, ada yang daging veal. Kamu tahu dari mana? Ini ada tulisannya tuh. Ini kan beef. Beef. Yang ini veal. Kita coba ya. Apa suka bawah? Nih. Atas. Nah, ya. Punya tau lagi? Nah, bawah, coba masukin di bawah. Gak bisa ya? Top. Oh, nggak bisa. Coba dulu. Iya. Satu. Yeay. Pencet. Buka. Gimana caranya? A few moments later. Oh, gitu caranya. Kalau tempatnya susah, kita berdiri lah ya. Ini kroket isi apa? Isi sapi. Jadi ini kroket isi sapi yang tadi agak susah mendapatkannya. Ternyata gampang, kita yang dodol. Beneran ini
ini kroket terenak yang pernah aku makan. Ini berarti emang kroket Indonesia tuh inspirasinya dulu karena banyak orang Belanda di Indonesia nih. Iya dong. Nah, ini tuh luarnya garing banget tapi dalamnya tuh lembut banget. Kelihatannya enak banget sih. Dagingnya gede-gede banget di dalamnya. Enak banget ya? Banget. Wah, ini wangi banget sih. Jadi ini harganya sekitar 30.000. Dalamnya lembut. Dalamnya gila, luarnya crispy banget, dalamnya juga creamy dan anget. Tapi wangi dagingnya tuh berasa banget, kayak wangi sapinya bisa kecium. Kayak bukan cemilan, jadi benar-benar rasanya tuh kayak sup dalamnya. Enak ya anget-anget gini. Kayak dingin-dingin makan anget ya. Wah, crispy banget. Ini semacam kayak roti gitu tapi digoreng juga. Kayaknya emang orang Belanda tuh suka banget yang digoreng-goreng dengan tekstur seperti kroket atau risol kayak gini ya, Gret ya? Iya, yep, betul. Semuanya digini-giniin semua nih, digoreng pakai tepung roti. Cobain yuk. Tuh lumayan gede. Dan kelihatannya sih ini dessert ya, manis kayaknya. Kita makan bareng yuk. Oh God. Itu manis atau asin sih? Asin tapi keju. Jadi bukan kayak ada dagingnya, enggak. Cuma keju. Keju doang. Ini isinya keju, Gret. Coba. Lihat itu. Ini guys, isinya keju meleleh-leleh tuh. Gila, gokil. Waduh. Garingnya tuh parah, kejunya meleleh banget. Panas banget. Loh. Waduh. Dan ini tuh panas banget guys, jadi garingnya masih fresh banget ya. Nah, ini harus dicobain sih. Dan juga ini harganya termasuk murah ya untuk makanan di Belanda ya. Nah, kita masih ada burger lagi, kita bakal cobain juga. Lagi. Look at the cheese. Waduh. Gila banget. Ini lihat garingnya, guys. Jadi ini kita masukin lagi mau beli burgernya, guys. 20 sen. 50 sen. Siap. Gimana ya? Kalau semuanya padahal sama kan, cuma kita kayak bisa milih gitu, enak banget. Jadi tinggal diambil kayak gini aja nih. Ini guys. Oke. Jadi ini burger dari oven yang adanya di vending machine. Panas enggak? Anget, anget dong. Ya? Ini guys, kalian bisa lihat burgernya. Jadi burgernya ini isinya biasa ya, ada roti pakai sesame seed, terus ada ada Thousand Island ya. Kayaknya ini negara benar-benar mirip Indonesia nih, banyak pakai Thousand Island. Terus ada selada airnya, ada daging sapi. Biasa sih gini doang. Cobain ya. Kita makan bareng yuk. Untuk harga 50 ribuan, 40 ribu, biasa aja sih ini. Nggak seenak yang tadi. Rasanya biasa aja, dagingnya juga nggak enak, tapi nggak bukan nggak enak juga, jadi biasa-biasa aja. Tapi sausnya lumayan sih. Coba ini. Dagingnya emang nggak terlalu tebel ya? Dagingnya tipis ya. Coba. Tapi rasanya sih nice, biasa-biasa aja lah. Nah, aku jauh lebih excited sama kroketnya tadi. Yang keju ya? Itu rame banget guys, jadi ada orang keluar masuk terus nggak pernah kosong. Tapi enak sih anget-anget ya kalau lagi hujan-hujan gini. Enak banget ada tempat vending machine kayak gini. Jadi kalau kayak lagi lapar, ya udah yang gampang aja, apalagi kalau pakai koin itu kan bisa tuh. Enggak masukin buat dapat burger, simpel banget ya. Enggak usah ngantri ya. Ini solusi lumayan murah untuk makan di Eropa, guys. Dan gampang. Yuk, jalan lagi yuk. Guys, ini jadi ada Amsterdam Cheese Company namanya. Dia jualan berbagai macam jenis keju. Yang ini tuh ada cuminnya kayak bau kari gitu, enak banget parah. Jadi kita udah selesai makannya. Kalau kalian lagi ke Belanda, ke Amsterdam, aku saranin banget kalian coba Febo vending machine itu karena seru banget dan makanannya actually enak, benar-benar enak. Jadi mungkin sekarang aku lagi mau belanja oleh-oleh dulu nih. Jadi udah dulu video kali ini dan ikutin kita makan-makan di Belanda lagi. Kita ketemu lagi setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu, jangan cuma di video-video berikutnya. Selamat makan.